Okey, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Sakannya raya walau mengejut, cantiknya muka jangan terkejut. Walaupun terkejut tapi muka tetap berseri-seri. Kita terus saja bersama dengan Cik Manja ataupun Puan Nur Baizul Ibrahim bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay. Abang Juna tak datang eh? Ya, tak datang. Walaupun kita kata cantiknya muka, jangan terkejut. Hari ini pun jangan terkejut kalau Abang Arjuna tak datang. Ismail ada untuk menemani Cik Manja. Okey, boleh, boleh. Okey, jom kita kongsi apa yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton di luar sana. Sebelum tu saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Walaupun kita sambut Hari Raya secara mengejut, pastinya kita dah gembira dapat berjumpa sanak saudara semua. Ya. Okey, dan juga saya juga nak mengucapkan tak terlambat ya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kata ibu-ibu di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia, dan juga kepada teacher-teacher, kepada cikgu-cikgu, madam-madam, selamat Hari Guru. Untuk bulan ni banyak yang kita nak sambut. Jadi Hari Ibu, Hari Guru, Hari Pekerja, Hari Pekerja semuanya bulan ni. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk menyaksikan sampai habis. Cik Manja nak berceloteh hari ini. Mana-mana tahu kan, kita kata produk-produk daripada Beauty Cast ini dapat jadikan hadiah kepada orang-orang yang tersayang. Okey, di Beauty Castle ya Ismail, macam yang selalu kita katakan, kita tidak tidak boleh lari dengan produk-produk yang mana orang kata dapat memberi, membantu anda di luar sana supaya cantik, sihat, orang kata bertenaga dengan Beauty Castle ini. Okey, hari ini Cik Manja nak kongsikan orang kata produk yang membantu anda di luar sana supaya cantik, menawan. Dan kita tahu Castle Skincare ini adalah salah satu produk yang mana kita menggunakan bahan-bahan semula jadi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang terlarang. Sebab kita tahu dan kita sedar ramai rakyat Malaysia ni yang orang kata teruja bila cakap bak cantik ni, semua sanggup mengeluarkan beratus ribu untuk kelihatan cantik. Tetapi di Beauty Castle tak perlu nak bayar mahal-mahal kerana Beauty Castle ini dah sediakan orang kata satu kosmetik yang akan membantu anda kelihatan cantik. Okey, Castle Skincare ini adalah rumusan daripada bahan semula jadi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia dan orang kata diyakini kerana kita telah berkolaborasi bersama Dr. Profesor Dr. Rishawati Muhammad daripada UUM untuk memastikan dan meyakinkan anda supaya gunakan produk Castle Skincare ini secara yakinlah. Okey, di Castle Skincare ini kita mempunyai set Castle Skincare yang cukup lengkap, iaitu 5 item. Kita ada sabun pencuci wajah, kita ada day cream, night cream, kita ada serum dan juga toner. Yang mana Castle Skincare ini diolah daripada bahan semula jadi, iaitu kunyit putih, Ismail. Yang mana ramai masih lagi tak tahu apa keberkesanan, apa kata kelebihan kunyit putih. Kunyit putih ini bila kita buat kajian, dia adalah antara 24 spesies kunyit yang kita buat uji kaji, dia kedua tertinggi kandungan fenolic acidnya yang sangat tinggi. Jadi apa kelebihan fenolic acid ini adalah menurut Dr. Rishawati, jika penggunaannya secara konsisten, dia dapat membantu untuk mengelakkan atau mengurangkan kedutan kepada wajah. Jadi kepada mak-mak dekat luar sana, memang akan jadi awet muda. Dan kita juga kalau dapat tengok di kaca TV sekarang ni, Abang Juna sendiri kita tanam sendiri kunyit putih ni bagi memastikan kualiti kunyit tu. Jadi kita nak jaga kualiti, kita menggunakan kunyit daripada ladang kita sendiri dan kita hantar ke lab untuk memastikan tiada bahan-bahan kimia yang terlarang. Dan untuk kita tanam kunyit itu juga, kita tidak menggunakan baja-baja kimia. Kita menggunakan bahan organik. Jadi kepada anda di luar sana yang masih lagi mencari, kita kata dah raya sakan, muka dah makan kuah kacang apa semua kalau dah naik jerawat, jadi eloklah bertukar kepada Castle Skincare kerana Castle Skincare ini di krim dia dapat memberikan keserian wajah anda. Yang mana kita kata kalau kita pakai di krim ni, dia dapat mengawal daripada kata menghalang kulit wajah kita daripada terkena sinaran matahari secara direct. Yang mana kita tahu kalau kita berjemur lama, kita kata tahu sekarang ni musim panas kan, panas yang terlalu panas, jadi eloklah kita kena protect muka kita dengan menggunakan day cream. Okey, di dalam set Castle Skincare ni, sabun yang kita gunakan, kita menggunakan bahan daripada aloe vera, yang mana keberkesanan aloe vera ni sangat memberikan pada muka kita memberikan kelembapan. Jadi bila kita menggunakan sabun aloe vera ni, dia akan melembutkan kulit wajah dan perlu
Budi ingat selalu Cik Manja pesan, kalau kita menggunakan mana-mana produk, mana-mana pencuci muka, kita kena pastikan selepas kita cuci muka tu muka kita lembut, bukan tegang. Kerana bila kita pakai, muka kita tu rasa tegang, sebenarnya dia tak elok untuk kulit wajah. Okay, sebab kena lembut. Sebab dia, kalau kita rasa masih tegang, dah teganglah kulit wajah. Itu adalah puncanya kimia yang terlalu banyak dan akan menghakis kulit wajah kita. Jadi sebab itulah bila kita berhenti mana-mana produk yang kita rasa macam pakai sehari dah wow, dah nampak wow. Memang kena beringat. Jadi kepada pengguna di luar sana, perlu pandai dan bijak memilih. Berhati-hati. Betul, kena berhati-hati. Jadi untuk day cream pula, dia mempunyai SPF 45. Jadi sesuailah kalau musim kita sekarang, kita kata macam kita untuk nak keluar pergi mana-mana, kita applykan Extra Cream ni, dia sangat-sangat membantu untuk memberikan pelindungan kepada kulit wajah kita. Dan istimewanya hari ini saya bawakan packaging baru untuk anda di luar sana. Kadang-kadang bila kita menggunakan set kasih ni untuk trial set ni, ramai yang kata kadang-kadang day cream dulu yang habis. Jadi takkan nak kena beli satu kotak, jadi dah bertimbun dekat rumah. Jadi di Beauty Kasih kami menitik beratkan apa permintaan anda. Jadi tengoklah dengan packaging yang sangat wow, sangat cantik. Jadi jika day cream anda habis, boleh dapatkan day cream yang bentuk yang sangat-sangat cantik ini. Dan orang kata bila kita menggunakan tu, kita terus rasa yakin nak berdepan dengan pasangan kita ke, rakan sekerja ke, memang kita akan ada confident. Dan untuk istimewanya lagi, toner kita. Toner kita, kita dah buat wajah baru. Packaging baru juga. Packaging baru juga. Jadi kalau dulu kita kata kita kena dab dekat muka, sekarang ni kita hanya spray je dekat muka. Dah rasa segar. Boleh try Ismail. Memang best sangat. Kalau satu lagi tip dia. Segar rasa. Yes, betul. Saya memang excited kalau ada yang spray-spray ni. Lagi satu, toner kita ni dia sangat bermanfaat. Kalau kita kata kalau kita mengantuk, kadang-kadang kita dekat office, kan nak buat kerja di tengah mengadap ni, rasa macam penat sangat mata. Saya hanya spray je. Spray terus segar muka. Senang sangat. Dia memang dah orang kata banyak sangat kelebihan dan manfaat dia. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk dapatkan set kasih skincare. Dan itu untuk siang hari ya Ismail. Untuk malam hari kalau kita dah penat, dah balik kerja, muka kita pun dah macam-macam dah ada dekat muka ni, habuk lah apa semua kita dekat luar. Jadi balik rumah tu kita kena cuci balik muka dengan Aleve Soap dan kita apply lagi toner. Dan juga yang paling penting kita ada Melica Cream. Melica Cream ni dia sangat-sangat membantu untuk menyihatkan kulit wajah kita. Dan kita perlu ingat, waktu malam adalah waktu untuk kulit wajah kita rehat. Dan waktu itulah bila kita menggunakan Melica Cream ni, dia bekerja kepada kulit wajah kita untuk membantu menghilangkan segala jerawat, jeragat. Kalau kita tahu, wanita mahupun lelaki, memang saya tahu, desas-desu bila naik sebijik jerawat pun memang dah akan bising. Tak senang duduk. Tak senang duduk. Jadi kalau kita kata kita yang tak suka makeup ni, kadang-kadang kalau muka kita breakout, kita boleh tutup dengan foundation. Tetapi kalau malam kita nak keluar, sekadar nak keluar beli burger, takkanlah nak tampar-tampar tu foundation, memang makan masalah. Jadi gunalah kasih skincare secara konsisten. Dan kita juga di kasih skincare ni juga, kita telah melantik Halvet sebagai penasihat sains kita. Yang mana Halvet ni, dia menguji kesemua produk beauty kasih untuk memastikan tiada bahan-bahan meragukan di dalam set kasih skincare. Sebab itulah kita kata kita yakin dan bercakap melalui apa yang telah kita jalankan ujian. Dan beauty kasih juga dia tidak boleh lari daripada apa-apa ujian untuk memastikan pengguna ini selamat. Kerana setiap sen yang anda keluarkan, kami nanti akan disoal, betul ke yang kamu jual ni halal? Betul ke yang kamu jual ni tak ada bahan-bahan meragukan? Jadi bila kita hantar ke Halvet, alhamdulillah ke semua krim-krim, ke semua skincare yang kami gunakan ni tiada bahan-bahan yang meragukan. Dan untuk anda di luar sana, jika menggunakan kasih skincare, jangan expect untuk pakai satu minggu kulit wajah anda terus cantik. Kerana kita menggunakan bahan-bahan semula jadi, dia akan mengambil masa. Seperti mana kita kata seorang baby yang keluar daripada rahim ibu pun akan mengambil fasa. Dia meniarap, dia merangkak, dia berjalan. Ya, betul. Jadi untuk pemulihan macam
macam tu akan memberikan kesihatan, kelembutan kepada wajah kita. Itu lebih lagi orang kata slow and steady lah orang kata. Yes, betul. Kita tak nak kalau kita pakai satu hari terus nampak kesan, tetapi bila kita tenggar, bila kita tinggal, kesan kepada wajah kita dah tak cantik macam kita pakai. Yes, betul. Okay, promosi untuk hari ini? Okey, untuk promosi hari ini sempena hari raya, sempena Teachers Day, sempena Mother's Day, sempena Waisak dan semualah sempena perayaan yang kita rayakan. Yeah. Hari ini Cik Manja nak kumpulkan, jika mengambil set kasih skincare ini yang berharga RM100, kita akan bagi satu percuma foundation stick, yang mana foundation stick itu memang sangat senang digunakan. Dan kalau untuk loose item ni hanya berharga RM35.90 sahaja untuk satu. Okay. Jadi yang mana baru nak try, kata tak nak guna lagi, yang ni boleh ambil toner dan juga day cream sahaja dahulu. Okay. Boleh guna dulu sebabnya kita tahu bila anda dah pernah guna produk-produk sebelum ni, jangan risau bila anda nak beralih kepada kasih skincare, anda ikut step by step. Ha, kita tak nak kata pakai hari ini terus gelojoh, kenapa naik jerawat. Ha, jadi tak nak. Jadi kena hubungi nombor yang ada di kaca TV sekarang dan kita akan guide anda macam mana nak guna, macam mana apa step dia yang sepatutnya kita guna. Dan untuk hari ini juga, jika anda membeli Manja Kasih dan juga Arjuna Kasih, harga sebotol untuk Arjuna Kasih dan Manja Kasih berharga RM75. Untuk hari ini? Untuk hari ini. Okay. Jika anda beli dua RM150, saya hari ini akan bagi lagi satu botol. Jadi RM150 itu untuk tiga botol. Jadi kepada anda di luar sana yang mana nak bagi hadiah Happy Mother's Day ke, nak bagi Teacher's Day ke, boleh dapatkan rakaian daripada Beauty Kasih. Jadi kita pun senang bila bagi produk-produk macam ni, kita pun rasa macam kalau orang kata pakai dah cantik tu, kita pun akan jadi rasa seronok. Yes, puas hati. Tiga botol ni RM150. Tiga botol RM150. Set skincare RM100 dan loose item RM35. Item RM35.90. Yang cukup-cukup berbaloi. Kalau pakai yang ni, kalau beli yang ni, memang sebulan tu memang tak akan habis. Betul. Sebab kita guna sedikit saja. Bila menggunakan bahan semula jadi ni, kita tak payah nak tampal banyak-banyak. Sebab sedikit yang kita guna pun, dia dah bermanfaat untuk kulit wajah kita. Okay. Terima kasih Cik Manja. Itulah dia, kita kembali. Sakannya raya walau mengejut cantiknya muka, jangan terkejut. Ya, itu betul. Jaga baik. Jaga baik-baik. Okey, kita salam dekat baju nanti. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Cik Manja bersama dengan kami berbagi. Dapatkan produk Arjuna Kasih anda untuk memberikan keseriaan kepada wajah dan juga untuk keyakinan yang lebih lagi.